Ya, maksudnya ini Bapak kan udah mulai berlaku ya, Pak? Udah ada sosialisasinya, Pak, dari UPK. Nah, itu kayak gimana, Pak, kalau misalnya ada yang di luar, misalnya sekarang ganjil ya, Pak, ya? Nah, di luar ganjil sendiri nanti gimana, Pak? Kalau tiba-tiba ada mobil yang di luar ganjil? Paling saya bisa ngusir, Pak. Ngusir ya, nggak boleh parkir ya, Pak? Ya, padahalnya risiko juga, Pak. Ya, ada aturannya, Pak. Kalau kita aturan kita lagi, kita tambah aja. Tapi tadi pagi udah ada belum, Pak, yang misalnya mobil genap terus parkir di mobil parkir di sini? Bapak baru datang baru hari ini, jadwal Bapak jam 4. Oh, jadwal Bapak jam 4. Nanti mau nanya, pagi ada. Tapi selama dari tadi belum ada ya, Pak? Masih sesuai ini ya, Pak, ya? Siap, Pak. Nanti meterannya gimana ya, Pak? Bayarnya atau gimana gitu? Bayarnya sih masalah bayar kok. Bayar cash langsung ya? Per jamnya berapa? Per jamnya ya tergantung orangnya juga, Neng. Oh, tergantung gitu. Tergantung orangnya berjasara membakar, kadang-kadang ada yang 10.000, kadang-kadang ada yang 10.000. Kadang-kadang pun ada yang 3.000, Neng. Kalau dari dinas sendiri berapa dimintanya? Ya, minimal dari dinas pasti 5.000, Neng. 5.000 ya, per parkir ya, Pak? 5 lagi, sampai 3 dibawa lagi. Oke, siap. Bapak namanya siapa, Pak? Mamat Jaya. Pak Mamat Jaya, oke. Pak Mamat Jaya umur berapa, Pak? 63, Neng. Oke, makasih ya, Pak Mamat Jaya. Kebijakan parkir ganjil genap di sekitaran sini. Aduh, kurang tahu ya. Belum tahu ya, Pak, ya. Kalau misalnya ini kan Bapak mobilnya ganjil nih sesuai tanggal. Berarti belum tahu ada ganjil genap segala macam ya. Oke, siap. Oh, baru kesini ya, siap. Bapak siapa, Pak, namanya? Bapak siapa namanya? Pak Hanafi. Pak Hanafi umur Bapak? Umur 40-an, Pak. Siap. Tadi kan udah ini pres 31 Januari udah ditetapkan ya, Pak, diterapkan ya, kan parkir ganjil genap. Nah, tadi kalau pagi sendiri udah banyak enggak sih, Pak, yang parkir di sini? Udah tersosialisasi? Ya, belum pada tahu semua. Oh, belum pada tahu. Jadi masih banyak mobil genap ya tadi ya. Tadi gimana? Ke sini ya, Pak, ya. Tadi kan ikutinnya aja nih. Ini boleh lewat dari sini. Maaf, Neng, ya. Oh iya, siap. Kalau ada mobil yang tidak sesuai ganjil genap itu gimana tadi? Enggak boleh. Jadi diusir ya, Pak, ya. Siap-siap. Kecuali kalau masih boleh posisi jamnya. Baru. Masih jamnya, di jamnya ya, baru boleh. Tapi kalau kayak ini kan udah jam 4 berarti nggak boleh. Nggak bisa. Oh, siap. Kasihan itu kan kalau digarek kasihan. Siap. Per parkirnya berapa sih, Pak? Sejam atau gimana? Nggak, kasih ini nggak pakai jam-jam. Jam ya. Pokoknya per parkir ya, itu 5.000. Siap.